lanjut menuju ke gudang gitu untuk yang lihat stok unit ready pasti Om ya. Oke, ikutin aja Om. Untuk pala taktikal ini harganya di Rp5.850.000 Om ya. Kita ready juga di Ekuar G3 Klasik atau yang popor kayu seperti ini. Dan setelah ini kita juga ready dari aksesoris pastinya Om ya. Dari aksesoris, dari tali sandang yang coklat, yang hitam. Saya buka. Nah. Di sini sudah dilengkapi sama pom juga ya, biar lebih aman lagi unitnya pengirimannya. Nanti ditambah juga untuk bubble wrap dan lain-lain pastinya gitu Om ya. Kenapa sih Mbak Maya nggak ke atas-atas, sombong amat Mbak Maya. Dan ini untuk unit Saka 2-nya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Irabelco semuanya. Baik lagi di Nabel Wahyudi Channel bersama saya Sahrul. Nah, di video kali ini kita akan yaitu update stok unit ready di bulan Juli 2022. Apa aja sih yang ready di unit di bulan Juli ini? Nanti kita simak ya Om ya. Nah, sebelum itu sebenarnya ini bukan meja saya Om ya. Yang sebelah sini ini meja editor kita ya, editor Irabelco. Sekarang kita perkenalan dulu, kita ngeplok-ngeplok dulu. Terus selanjutnya di sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah sini ada di meja Mbak Ulpa ya. Ini ketahuan nih, tadi emang mau ngeplok, mau ambil video. Mbak Ulpanya langsung ke bawah ke lantai satu Om ya. Malu katanya. Kalau itu mau meja saya agak sedikit berantakan gak apa-apa ya. Nah, ada juga di sini untuk meja kameramen kita Mas Rehan yang lagi ngambil gambar nih ya kebetulan. Oke. Selanjutnya ada juga di sini ada satu lagi Mas Rehan nih. Ada juga meja Om Anjar di sini ya. Kebetulan Om Anjar lagi di lantai satu juga mau siap-siap ke Om Abel mau ke Sumedang gitu Om ya. Nah, oke, untuk unitnya di sini Om ya. Kita langsung aja ke unitnya. Nih. Nah, untuk yang saya tunjukin ini yang di sini hanya sampel aja gitu Om ya. Soalnya kalau untuk yang ready cuma di ditaruh di sini semua kayaknya nggak muat gitu Om ya. Yang di sini nih sampel aja nggak kita jual. Soalnya untuk yang unit yang kita jual atau yang nanti bakal diterima sama Om itu masih di dus dalam kondisi rapi, semuanya aman tanpa ada gores gitu Om ya. Soalnya kalau ditaruh di sini semua pasti takut ada kelecetan atau gimana, makanya kita taruh di gudang. Nanti kita bakal cek di gudang juga gitu Om ya. Tapi sebelumnya kita bocor-bocorin dulu untuk yang unit ready nih. Salah satunya dari unit Gaman P2 gitu Om ya. Wah, unit favorit, unit terlaris ya. Salah satunya dari Gaman versi 2 atau yang Gaman P2 ini. Nah, untuk Gaman P2 ini tersedia di dua kapasitas tabung gitu Om ya. Yang saya pegang ini di tabung 460cc gitu Om ya. Nah, selain untuk yang 460cc juga ada yang 360cc gitu Om ya. Nah, untuk harganya berapa sih untuk Gaman P2 ini? Untuk harganya pastinya promo di bulan Juli gitu Om ya. Harga normal di Rp7.990.000. Spesial promo menjadi Rp7.700.000. Satu unit kelengkapan dan satu jaket bomber gitu Om ya. Untuk Gaman P2. Nanti kita bakal cek juga untuk unitnya masih berapa unit lagi sih yang bisa dipesan di Irabelco, nanti saya tunjukin di gudang gitu Om ya. Nah, selanjutnya ada juga dari unit Saka 2 yang popor kayu ada di Saka 2 nih Om nih. Nah, untuk Saka 2 ini tersedia di di popornya yaitu popor standar seperti ini. Ada juga popor lidah buaya dan popor tamhol gitu yang bolong-bolong gitu Om ya. Nah, untuk harganya berapa sih untuk Saka 2 ini? Untuk Saka 2 harganya normal di Rp7.000.000. Spesial promo menjadi Rp6.500.000 gitu Om ya. Untuk Saka 2 ini nanti kita bakal lihat juga untuk yang ready-nya masih berapa unit lagi sih untuk Saka 2. Nanti ditungguin aja Om ya. Selanjutnya, selanjutnya setelah dari Saka 2 kita ke pala taktikal. Nih, untuk pala taktikal nih Om ya.
Nah, para taktikal ini masih ready di dua warna chamber. Dua warna chamber. Untuk yang saya pegang ini di chamber warna hitam gitu om ya. Seperti ini untuk tampilannya. Bagian samping kirinya ya om ya. Ini sebelah kanannya untuk sedleper dan pengisian angin ya. Seperti ini. Nah, ini stoknya ready tanpa inden gitu pastinya ya. Harganya berapa sih untuk yang pala taktikal ini? Untuk pala taktikal di harga 5.850.000. Rp5.850.000 gitu ya untuk yang pala taktikal ini. Tersedia dua warna chamber yaitu di hitam dan merah gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke taktikal juga nih. Ada di Ekoar G3 Taktikal. Nah, ini bukan cuma merah om ya. Nanti kita tunjukin untuk yang chamber biru, chamber gold, chamber hitam, dan chamber merah. Tersedia 4 warna chamber di Air Nabelco untuk yang Ekoar G3 Taktikal. Alhamdulillah nih, dari tim Sumedang atau dari tim teknisi kita sudah masuk lagi ke kita om ya untuk yang Ekoar G3 Taktikal. Dan sekarang udah masuk banyak lagi untuk Ekoar G3 Taktikal. Dan pastinya untuk harga Ekoar G3 Taktikal ini promo gitu om ya. Di harga Rp5.700.000. Saya ulangin, Rp5.700.000 untuk satu unit Ekoar G3, kelengkapan dan plus bonus jaket bomber gitu om ya. Nah, untuk stoknya ready pastinya tanpa inden. Pesan hari ini bisa langsung dikirim hari ini juga. Mantap banget om ya. Nah, selanjutnya dari yang Ekoar G3 Taktikal, kita ready juga di Ekoar G3 Klasik atau yang popor kayu seperti ini. Nah, ini Mas Rehan-nya boleh di zoom chambernya Mas Rehan. Nah, untuk Ekoar G3 Klasik ini mewah om ya pastinya. Tapi bukan cuma mewah aja, di spesifikasi lebih lanjutnya nanti kita jelasin juga gitu om ya. Nanti kita di bawah untuk yang Ekoar G3 Klasik atau yang semuanya gitu ya. Dan balik lagi, untuk yang Ekoar G3 Taktikal maupun Ekoar G3 Klasik yang popor kayu ready stock lagi, sekarang sudah masuk lagi gitu om ya. Nah, untuk yang Ekoar G3 popor kayu berapa sih harganya yang 2022 gitu ya sekarang? Harganya di Rp4.700.000. Sudah termasuk 1 unit, 2 piece magazine, 1 single suit, seal set cadangan, coupler, dan pastinya jaket bomber gitu om ya. Nah, untuk stoknya, Ekoar G3 bukan cuma di warna merah juga om ya. Bukan cuma di merah aja, yaitu ada di merah, di biru, di gold, dan hitam gitu om ya. Sudah bisa dipesan hari ini juga gitu om ya, setelah tayangan ini gitu om ya. Bisa langsung pesanan boleh di WhatsApp di 0812-8747-4717 gitu ya. Atau bisa juga di Tokopedia kita, IR Nabelco, dan di Shopee kita gitu om ya. Nanti langsung di packing. Nah, mungkin kedengaran suara-suara lakban gitu om ya. Nanti pokoknya untuk pemesanan hari ini langsung dikirim hari ini juga gitu om ya. Mantep banget ya. Nah, selain tadi saya bawa juga nih untuk sampelnya sebelum ke bawah ya. Ada yang Ekoar G3 Taktikal yang chamber gold. Nah, Mas Ryan boleh di zoom ya. Goldnya atau emasnya glowing ya, berkilau-kilau pastinya ya. Seperti ini ya, untuk bagian chamber sebelah kirinya. Ini untuk yang chamber sebelah kanannya. Yaitu di logo Pindad Engineering Indonesia. Sini warning juga, dan ada sedleper ya untuk bagian kanannya seperti ini. Dan untuk yang Ekoar G3 Taktikal yang gold juga ready, dan nanti saya tunjukin untuk yang birunya juga om ya. Tadi harganya sama di Rp5.700.000 untuk yang Ekoar G3 Taktikal. Oke, tanpa berlama-lama kita cek gudang aja om ya. Tapi sebelum cek gudang kita langsung aja ke sini om ya. Kita cek dulu untuk yang daerah sekitaran sini boleh ya. Nah, untuk yang sebelah sini atau yang bagian balkon ini biasa buat kita tes menembak gitu om ya. Nah, ini jaraknya itu 40 meter om ya, dari sini ke metal siluet sebelah situ. Seperti itu. Nah, ini untuk pembelian biasanya kalau yang datang langsung ke tempat kita, ke kantor kita, dan pembelian COD gitu om ya, mau dites dulu menembak, boleh silakan gitu ya om ya. Di sini di jarak 40 meter sampai metal siluet situ. Dan ada juga di bawah, di bagian bawah itu untuk tes grouping. Yang waktu itu untuk tes grouping Gaman P2 di jarak 36 sampai 38 meter gitu om ya. Nanti kita bakal tunjukin juga. Oke, seperti ini ya. Dan kita langsung aja untuk ke gudang. Untuk yang apa, update stok unit ready. Yang ready apa aja sih? Boleh silakan aja om ya.
Oke, kita lanjut menuju ke gudang gitu untuk yang lihat stok unit ready pasti Om ya. Oke, ikutin aja Om. Nah, sebelah sini. Boleh. Tadi Mbak Ulfa ya, tadi malu banget dengan kamera. Sedikit gak apa-apa. Oke, kita langsung ke gudang aja. Seperti ini. Assalamualaikum. Nah oke, kita menuju ke ruang penyimpanan unit senapan atau ke gudang. Boleh, silakan. Dipantau aja Om ya. Nah, kita mulai ke unit Gaman P2 dulu Om ya. Oke, sebelah sini. Nah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung unboxing aja untuk yang unit Gaman ini Om ya. Saya buka. Nah. Di sini sudah dilengkapi sama POM juga ya, biar lebih aman lagi unitnya pengirimannya. Nanti ditambah juga untuk bubble wrap dan lain-lain pastinya gitu Om ya. Oke, POM pertama. Nah, di sini ada popor belakang untuk Gaman P2 yang bisa di-adjust maju mundur gitu Om ya. Seperti ini terpisah. Kita buka POM yang kedua. Di sini unitnya Om untuk Gaman P2 ini. Nanti ditinggal dipasang aja Om ya, untuk popor belakangnya dibuka dulu menggunakan L4. Langsung dipasang aja di sebelah sini gitu Om ya. Bisa di-adjust maju mundur dan bisa dilipat pastinya gitu Om ya. Pokoknya yang bakal diterima sama Om kurang lebih seperti ini untuk Gaman P2. Nah, ini yang saya pegang ini ditabung 360cc ya. Dan ada juga yang 460cc gitu Om. Harganya sama di Rp7.700.000 gitu Om ya. Balik lagi untuk Gaman P2 ini stoknya ready tanpa inden gitu Om ya pastinya. Nah, saya jelasin ulang untuk Gaman P2 di logonya di sebelah samping kiri chamber ya, IRNA Belco Made in Indonesia dan nomorin nanti untuk klaim garansinya gitu Om ya. Sebelah kanan di sedleper, ini bisa di kiri kanan gitu Om ya. Ada di logo Pindad Engineering Indonesia, IRNA Belco juga dan warning gitu Om ya. Sini juga pastinya udah tahu ada safety trigger atau safety lock gitu Om ya. Nah, untuk Gaman P2 ini ready tanpa inden gitu Om ya pastinya. Dan yang bakal diterima sama Om nanti pas unboxing atau pas penerimaan salah satunya dari satu unit Gaman P2. Nih ya. Selain unit ada juga dua piece magazine yang 16 round ya. Bisa yang bening maupun yang merah gitu Om ya. Seperti ini. Ada juga satu single shoot yang terpasang di sini. Nah, di sini Om ya. Single shoot M01. Nah, di sini sudah terpasang di unitnya. Nah, selain itu ada juga dari satu coupler seperti ini. Pengisian untuk pengisian angin Om ya. Dan seal set cadangan. Selain itu kita ada bonus juga dari topi yang saya pakai ini yang biru napi logo kakak tua pastinya IRNA Belco ya. Dan ada juga yang maupun yang kemo seperti ini yang logo kakak tua juga. Dan selain topi ada juga satu jaket bomber. Nah, untuk jaket bomber nanti tinggal disesuaikan sama ukuran atau size Om gitu ya, bisa M, L maupun XL gitu Om ya. Saya ulangin, untuk Gaman P2 pastinya ready, yang ditunggu-tunggu sudah ready tanpa inden. Pesan hari ini bisa langsung dikirim hari ini juga gitu Om ya, setelah tayangan ini tayang gitu Om ya. Untuk balik lagi untuk harga Gaman P2 dari Rp7.990.000 spesial promo menjadi Rp7.700.000, stoknya ready tanpa inden. Silakan dipesan Om ya. Info pemesanan boleh langsung dikunjungi WhatsApp aja yang tertera di bawah juga maupun Shopee dan Tokopedia kita IRNA Belco. Oke, kita ke unit lain. Setelah Gaman P2 kita ada juga di unit Saka 2 gitu Om ya. Di unit Saka 2. Nah, untuk Saka 2 ini tersedia di popor thumb hole, popor standar dan popor match. Nah, kita mulai di popor mana dulu nih? Popor match dulu Om ya. Nah, di sini popor match. Nah, untuk packagingnya sama Om ya. Sini ada Made for Indonesia, Pindad Engineering Indonesia, IRNA Belco, join us Facebook ya. Facebook kita. Nah, di sini untuk yang popor match seperti ini. Sudah dites akurasi juga boleh untuk grouping Om ya. Di jarak 30 meter 5 kali shoot menggunakan Mimiski ES Dom gitu ya. Di tekanan angin 2400 PSI atau PSI gitu Om ya. Ini untuk tampilan popor match-nya seperti ini. Selain popor match ada juga popor standar dan popor lidah buaya gitu Om ya. Thumb hole gitu, maaf Om. Ada yang thumb hole juga. Ini untuk packaging seperti ini, saya buka aja Om ya.
Power Match. Dan ini untuk unit Saka 2-nya. Si gagah dan berani gitu om ya. Untuk Saka 2 nih. Saka 2 pastinya saya ulangin untuk stoknya ready tanpa inden gitu om ya. Saka 2 harganya berapa sih? Saya ulangin lagi tadi untuk Saka 2 harganya di Rp6.500.000. Ini sudah promo om ya. Dari harga normal di Rp7.000.000, spesial promo menjadi Rp6.500.000. Pastinya satu unit Saka 2 seperti ini. Juga sama dari 2 piece magazine yang 16 round om pastinya ya. Ini yang merah maupun yang bening gitu om ya. Dan ada juga untuk magazine Oreo itu kita dijual terpisah di harga Rp185.000 om ya. Nah, selain magazine kita ada juga dari single suit yang sudah terpasang tadi sama seperti gambar video om ya. Single suit M01 produksi Irena Belko gitu pastinya ya, produksi kita. Ada juga satu coupler untuk pengisian angin seperti ini, silset cadangan dan cancel kokang gitu om ya, seperti ini. Ini sudah terdapat. Dan pastinya selain itu ada juga dari topi tadi sama. Dari topi yang saya pakai ini yang logo kakak tua yang napi. Maupun yang logo kakak tua dari Kemo gitu om ya. Wah unit orang jatuh lagi nih. Nah ini yang Kemo seperti ini. Dan satu jaket bomber. Ya. Wah ini jatuh nih. Unit Legend Semar LT. Ini kalau buat om semua siapa nih yang masih pegang Smar LT, ini legend dari Smar om ya. Ini unit dari servisan gitu om ya, servis dari customer kita. Dan ada juga tadi yang udah selesai di servis sama Bang Ocit di sebelah situ, nanti kita cek om ya. Yang sudah di servis sekarang udah beres gitu om ya, tinggal dikirim aja ke rumah om. Nah selain dari Saka 2 kita ada juga dari apa dulu nih, dari Ekuar G3 Tactical kali ya. Ekuar G3 Tactical ini ya, sebelah sini. Untuk Ekuar G3 Tactical om ya. Ya. Dan untuk saya ulangin untuk yang Ekuar G3 Tactical tadi bukan di chamber merah saja om ya. Ada juga di chamber biru, chamber gold dan chamber merah. Dan satu lagi ada hitam, 4 warna chamber gitu om ya. Itu tinggal disesuaikan aja, nanti langsung dipesan aja melalui WhatsApp admin di 0812 8747 4717 gitu om ya. Kita unboxing aja untuk yang Ekuar G3 Tactical. Di sini sudah tertera Ekuar G3 Tactical chamber biru. Ya, kita langsung buka. Dan sudah dites akurasi juga sama tim teknisi kita yang dari Sumedang gitu om ya. Dan di sini yang unit ready di sini sebagian aja gitu om ya, dari Ekuar G3 Tactical, Gaman P2, Saka 2 dan Ekuar klasik gitu om ya. Selebihnya yang masih dalam perakitan di kantor kita yang di Sumedang atau yang kantor perakitan gitu om ya. Setelah ready, setelah dites akurasi semuanya dan kelayakannya, baru langsung dikirim ke sini, kita siap jual buat sahabat Irabelco semuanya pastinya om ya. Oke. Ini di jarak 30 meter ya, 5 kali shoot menggunakan Mimis KS di 2400 PSI, hasil groupingnya joss banget gitu om ya, seperti ini. Nah, ini sama seperti gaman P2 om ya. Di sini sudah atau popor belakangnya terpisah seperti ini, terpisah ya. Dan ada 2 piece magazine produksi kita pastinya ya. Kita buka yang pom yang kedua di sini unitnya om ya. Untuk yang chamber biru, birunya boleh di zoom ya mas kameramen Mas Rehan nih. Untuk yang Ekuar G3 Tactical, wah ya. Dan pastinya untuk yang Ekuar G3 Tactical ini sudah ready om ya. Untuk spesifikasi lebih lanjut boleh sudah tertera juga di sini om ya. Kalau misalnya mau ada yang menanyain spesifikasi lebih lanjut lagi atau mau sharing, boleh langsung di WhatsApp tim teknisi maupun tim admin kita yang tertera di bawah ini gitu om ya. Untuk yang Ekuar G3 Tactical yang biru ready, bagi lagi ready om ya. Tanpa inden bisa langsung dipesan hari ini dan dikirim hari ini juga gitu om ya. Seperti ini untuk tampilannya om ya. Dan untuk Ekuar G3 Tactical sudah dapat topi juga dan satu jaket bomber gitu om ya. Seperti ini untuk yang Ekuar G3 chamber biru. Nah, selain yang biru, kita ada juga di chamber gold tadi ya, atau yang di hitam. Ini yang chamber apa ini? Chamber hitam. Nah, pas banget sama tadi ya, sama untuk yang popor belakangnya langsung diputar aja nanti om ya. Seperti ini. Ini terpisah. Seperti ini ya. Dan langsung dikencangkan cincinnya setelah pas.
Nah, kurang lebih tampilan seperti ini untuk yang Ekor G3 Tactical. Ini yang full black atau yang chamber hitam. Full hitam semua ini, Om ya. Seperti ini. Dan untuk harganya berapa sih? Lupa jelasin, Om ya. Untuk harganya Ekor G3 Tactical ini di harga Rp5.700.000. Kelengkapan dan plus bonusnya gitu, Om ya. Info pemesan boleh langsung di kontak Mbak admin-admin kita aja, Om ya, atau melalui marketplace kita di Tokopedia IRN Abelco dan di Shopee Irabelco Store gitu, Om ya. Untuk yang Ekor G3 Tactical, untuk yang ready ada 4 warna chamber, yaitu merah, biru, gold dan hitam yang saya pegang ini, Om ya. Yang gold tadi sudah saya tunjukin juga pas di ruang admin, Om ya. Gitu. Ini masih ready stock. Nah, kita setelah ke Ekor G3 Tactical, kita langsung ke pala taktikal, Om ya. Di sini Mas Rian untuk yang pala taktikal nih. Nih ya. Dan untuk yang pala taktikal ini tersedia 2 warna chamber seperti yang saya bilang tadi, Om ya. Kita di chamber apa nih? Pala tak hitam, di chamber hitam. Boleh kita unboxing aja. Dan sudah dites juga gitu ya untuk yang groupingnya atau tes akurasi di 30 meter sama 5 kali shoot di tekanan angin 2400 PSI menggunakan mimis QES gitu, Om ya. Hasilnya wow, Om ya. Itu boleh dibuktikan. Kalau nanti pemesanan kita disertai juga nanti tes akurasi lagi, boleh gitu, Om ya. Biar lebih meyakinkan gitu, Om ya. Nah, di sini sudah tersedia untuk yang popor yang belakangnya. Untuk yang pala taktikal ini popornya terbaru gitu, model popornya, Om ya. Popor belakangnya maaf atau hand grip-nya seperti ini. Lebih simpel lagi dan untuk unitnya sebelah sini. Di chamber hitam. Nah, biar gak penasaran kita langsung pakein aja. Biar lebih kelihatan bentukannya gitu, Om ya. Ini ya. Nggak kencangkan. Seperti ini bisa di adjust maju mundur. Ini ya. Untuk yang Ekor G3 Tactical, saya ulangin untuk stoknya ready tanpa inden juga, Om ya. Harganya berapa sih untuk Ekor? Untuk pala taktikal, maaf. Untuk pala taktikal ini harganya di Rp5.850.000, Om ya. Gitu, ini sudah termasuk magazine, terus satu single shoot yang di sini terpasang, juga coupler dan seal set cadangan. Topi dan jaket bomber sudah dapat juga gitu, Om ya. Di harga Rp5.850.000 untuk yang pala taktikal. Oke, setelah pala taktikal kita ke Ekor G3 klasik atau yang popor kayu. Nah, untuk yang Ekor G3 klasik yang popor kayu kita tersedia di popor tamhole, popor mesh dan popor standar gitu, Om ya. Kita buka dahulu untuk yang popor tamhole di chamber hitam. Sepertinya ya, kita unboxing aja, Om ya. Nah, sudah dites akurasi juga di jarak 30 meter 5 kali shoot menggunakan mimis QES di 2400 PSI gitu, Om ya. Hasilnya boleh di zoom, Om ya. Untuk groupingnya seperti ini. Dan untuk yang popornya, ini popor tamhole, Om ya. Seperti ini tampilannya untuk yang tamhole. Nah, untuk ya bonusnya sama juga ini untuk yang Ekor G3 klasik, yaitu dari untuk pengisian anginnya coupler betina maupun coupler jantan, ada seal set cadangan, cancel kokang, 2 piece magazine dan single shoot yang terpasang di unitnya. Seperti ini untuk yang unit Ekor G3 klasik yang yang chamber hitam. Mewah, Om ya. Seperti ini untuk yang Ekor G3 yang klasik. Baik lagi ready di chamber warna hitam, biru dan gold gitu, Om ya, untuk yang klasiknya. Di harga Rp4.700.000 untuk yang Ekor G3 klasik atau yang popor kayu seperti ini, Om ya. Nah, untuk popornya tinggal disesuaikan aja, nanti tinggal request ke Mbak admin kita, mau popor tamhole, popor standar maupun popor match gitu, Om ya. Saya kasih lihat juga untuk yang popor match, Om ya. Nah, sebelah sini ada yang popor match. Kita unboxing aja. Nah, ini di chamber gold. Ini belum kasih lihat ada yang gold ya. Saya kasih lihat aja. Nah, untuk Ekor G3 yang klasik yang di chamber gold seperti ini atau yang chamber emas. Ya, tampilannya tekanan anginnya ini di tekanan angin 2400 ya. Seperti ini. Dan di popor match-nya ini, Om ya. Ya, untuk pilihan popor match-nya kita kenangin 2400 PSI ya, sama tadi seperti itu. Ini popor match kondisinya mantep banget, Om ya. Nanti untuk popor tinggal disesuaikan aja sama selera gitu pasti, Om ya. Dari popor tamhole, standar maupun yang match seperti ini kita ready, Om ya.
boleh langsung dipesan aja melalui Mbak Admin kita atau melalui marketplace di Tokopedia maupun di Shopee kita Irabel Kostor gitu om ya. Untuk yang Ekuar G3 klasik ready tanpa inden bisa langsung dipesan setelah tayangan ini tayang gitu om ya. Nah, itu kurang lebih dari stok unit ready yang tersedia di IRN Abelco. Dari Gaman P2, Saka 2, itu tersedia pilihan popper yang lain tadi om ya. Selanjutnya ada juga dari Ekoar G3 Taktikal, Ekoar G3 Kayu atau yang klasik, dan Pala Taktikal. Dan ada info juga untuk yang Ekoar Ribbon. Nah, untuk Ekoar One Ribbon ini sudah tersedia indennya cuma 1-2 minggu saja om ya. Di harga Rp3.850.000. Untuk spesifikasi maupun yang lainnya boleh langsung di follow up aja ke Mbak Admin kita gitu om ya. Dan untuk Smart Neo Jet masih inden di estimasi 2-3 bulan. Dan info bakal atau kabar bahagianya sekarang sudah masuk proses pengecetan dan anodes gitu om ya. Jadi buat sahabat Ira Belkon yang menunggu-nunggu Smart Neo Jet yang sudah inden maupun yang mau inden nih, kabar gembiranya sekarang sudah masa pengecetan dan pastinya kita maksimalkan disegerakan gitu om ya yang sudah inden gitu. Di harga Smart Neo Jet di harga Rp7.300.000 gitu ya. Tersedia di chamber merah, biru, dan hitam gitu om ya. Di harga Rp7.300.000. Dan ada juga tadi setelah ada Pala Taktikal yang ready juga om ya. Dan Ekoar G3 klasik gitu om ya. Pokoknya untuk stok info unit ready kita infoin selalu di WhatsApp gitu om ya. Buat yang di YouTube ini yang buat yang publishnya yang belum tahu unitnya boleh kita kabarin aja untuk yang stok ready di RNA Belco gitu om ya. Untuk selanjutnya untuk pemesanan boleh langsung di WhatsApp admin aja maupun di IG, di Facebook dan marketplace kita gitu om ya. Nah mungkin gitu aja nih yang stok unit ready. Tapi ada juga yang mau servis-servis boleh om ya. Yang mau datang servis ke sini, salah satunya ada juga tadi yang servis sama tim teknisi kita. Boleh dibuka gak ini? Boleh kali ya. Ngecek-ngecek dulu. Ini ada yang servis-servis juga. Dan buat sahabat Ira Belco misalnya ada kendala atau kenapa-napa, boleh langsung dihubungin tim teknisi kita. Insya Allah kita bantu semaksimal mungkin gitu om ya. Misalnya kalau kejauhan di video call atau dikirim partnya, yang lebih dekat bisa dikirim ke kantor kita, nanti dibantu sama tim teknisi kita om ya. Ini salah satunya untuk yang di servis-servis om ya. Wah ini unit klasik nih kayaknya nih. Ini Smart Neo FL om ya. Smart Neo FL ini full black ini. Ini punya Om Chandra kalau gak salah ini ya. Perlu double slicer juga. Ini sudah di servis om ya. Nanti kita tinggal di proses pengiriman aja gitu om ya. Sudah di servis sama Bang Ocit sama tim teknisi kita om ya. Tinggal dicek aja. Ini mungkin ini sekelas info aja misalnya kalau unit om bermasalah atau yang trouble atau mau pergantian part, pergantian tabung dan lain-lain, boleh silakan dikirim ke kantor Depok maupun di Sumedang gitu om ya. Seperti itu. Untuk dipindad itu untuk machining support untuk pembuatan chamber dan lain-lain gitu om ya. Dan setelah ini kita juga ready dari aksesoris pastinya om ya. Dari aksesoris, dari tali sandang yang coklat, yang hitam, dari pisau-pisau hunting juga ada juga gitu om ya. Di sini untuk harganya nanti diinfoin aja ke Mbak Admin kita. Dari tripod 70 cm ready juga untuk yang teleskop dari Marpul, terus West Hunter, Eagle, dan di atas ada juga tadi ya. Sudah ready kembali dan pastinya untuk perdam dari OD25, OD30, OD32, dan 38 sudah tersedia juga pastinya. Untuk jersey yang saya pakai ada gak sih om? Boleh, ada ya. Ada yang biru, ada yang merah, boleh silakan. Untuk yang jaket bomber tersedia juga. Dan untuk aksesoris part-part kecil dari manometer semuanya, dari apa per-per dan yang lain, palp semuanya kita ready gitu om ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nanya, boleh langsung di WhatsApp admin aja di 0812-8747-4717 atau melalui marketplace kita di Tokopedia maupun di Shopee kita di Ira Belco Store gitu om ya. Nah, tadi sudah unit, terus dari part-part kecil, dari per dan yang lainnya, kita ada juga sudah ready kembali nih, yang kemarin nanyain yang laras LW Polygon, yang LW Klasik sudah ready belum? Sekarang sudah ready om ya, dari yang blank maupun yang nanti diproses pembubutan juga sama tim teknisi kita, biasa sama Mas Anto atau Mas Rudi gitu ya, yang dari Sumedang. Nah, ini untuk yang LW Polygon, dan ada juga yang LW Klasik gitu om ya, kita buka sedikit aja om ya, untuk yang blanknya LW Polygon seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia juga ya, Lothar Walter Germany. Dan ada kodenya juga tersedia di sini om ya.
Dan ini untuk info pemesan boleh langsung di WhatsApp admin aja Om ya. Di 0812-8747-4717. Ini untuk yang LW Polygon gitu Om ya. Tinggal disesuaikan misalnya Om pakai unit Equar G3 atau Saka 2 atau Smart Neo Jet atau Gaman, boleh silakan gitu Om ya. Nanti tinggal diproses pembubutan untuk alurnya berapa, panjangnya berapa, nanti diinfoin aja sama Mbak admin kita. Selain LW Polygon, kita ada juga untuk yang LW Klasik ya. Sini sudah tertera LW Klasik, kita buka dikit untuk yang blank gitu Om ya. Nih. Untuk yang LW Klasik seperti ini. Ya. Gitu. Untuk yang sudah ter ini juga Lothar Walker Germany LW Klasik Om ya. Di sini sudah tersedia juga. Boleh info pesan boleh langsung di WhatsApp admin aja di 0812-8747-4717 gitu Om ya. Untuk pemesanan laras, ada juga untuk produksi kita di laras kutu kupret ya. Ada juga gitu info pesan boleh langsung di WhatsApp aja maupun di marketplace kita di Shopee maupun Irabelco Store gitu Om ya. Ini untuk yang laras gitu Om ya. Dan misalnya kalau yang nanyain lagi untuk yang part-part yang unit lama dari Smart Neo lama, dari Equar One lama, tersedia juga gitu Om ya, jangan khawatir, sudah tersedia di Tokopedia kita, di Shopee kita, maupun langsung ditanya aja ke Mbak admin aja gitu Om ya. Gitu. Nah oke, kita mungkin untuk info unit ready segitu Om ya, dari Gaman P2, Saka 2, Pala Taktikal, Equar G3 Klasik, dan apa tadi, yang Gaman P2 Om ya. Itu sudah tersedia gitu Om ya, jadi bisa langsung dipesan aja gitu. Oke, ada juga dari produk terbaru nih dari setelah dari Perdam tadi Om ya. Kita sudah tersedia dari Majel Break produk kita juga. Irena Belko yaitu Abi Rama Majel Break seperti ini ya. Nah, untuk harganya ini di Rp210.000. Info pemesanan boleh langsung di WhatsApp admin aja, di Shopee maupun di Tokopedia kita gitu Om ya. Untuk pemesanan Majel Break Abi Rama Irena Belko sudah tersedia di harga Rp210.000 gitu Om ya. Boleh langsung dipesan untuk yang Majel Break Abi Rama Irena Belko-nya gitu Om ya. Oke. Kita lanjut ke depan dulu Om ya. Gitu. Nah, oke, dari tempat gudang kita cek dulu tadi ke lantai 1 ke ruang Bamaya ya. Bamaya kan lagi hamil itu Om ya. Sekarang di lantai 1 nggak bisa ke ruang atas, kita cek dulu ke Mbak Mayanya. Boleh? Ikutin aja langsung. Seperti ini. Di sebelah sini ya. Nah, boleh. Nah, oke, tadi setelah dari ruang admin terus dari gudang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di sini sudah ada Mbak Maya juga ya. Di depan juga, nah, sebelum ke Mbak Maya, ini ada buat ruang tamu. Nah, ini untuk yang pembelian COD itu Om ya. Yang buat datang kemarin terus yang tes di atas boleh gitu Om ya, boleh mampir aja sebelah sini terima tamu, boleh di ada koleksi Om juga tuh dikit, koleksi Om Abel. Nah, itu senapannya lagi ditaruh-taruh di atas tadi ya, lagi dibersihin dulu untuk motornya. Nah, kita ke ruang Mbak Maya dulu nih seperti ini ya. Kenapa sih Mbak Maya nggak ke atas-atas, sombong amat Mbak Maya. Kita ke ruang admin, kita tanya aja langsung ke Mbak Mayanya. Assalamualaikum. Nah, boleh ke Mbak Maya nih Mas Rehan. Iya, Mbak Maya nih, kenapa nih nggak ke atas-atas nih Mbak Maya nih? Enak di bawah kayaknya. Enggak, aku lagi alhamdulillah lagi ya. Isi ya berarti ya. Alhamdulillah lagi isi ya Mbak Maya ya. Iya, lagi isi. Nah, karena Mbak Maya nggak di ruang atasnya, di atas cuma ada Mbak Ulfa, terus ada Mas Rehan ya, ada Mas Om Anjar, ada saya. Sementara Mbak Maya di bawah dulu karena nggak kuat naik turunnya, naik tangga ke atas gitu ya. Gitu. Tapi Mbak Maya sehat kabarnya Mbak ya? Alhamdulillah sehat, habis ngapain nih tadi? Tadi update stok unit ready nih, karena kemarin banyak juga yang nanyain stok unit ready Mbak ya. Gitu, kita dari Gaman, Saka 2, terus Equar G3, dan Pala Taktikal gitu ready Mbak nih. Ready semua ya? Mm-mm, ready semua. Sama ada promo hebat 1 masih promo gak Mbak? Hebat. Yang Saka 2 tuh yang promo hebat masih promo hebat ya? Hebat 1. 1, 2 dan 3. Iya masih. Selama stok tersedia masih dong. Masih ya. Masih. Buat yang sahabat Irabelco dari promo hebat yaitu hemat banget dari promo hebat 1, 2 dan 3 masih tersedia kata Mbak Mayom ya. Pemesanan bisa melalui WhatsApp admin aja di 0812-8747-4717 atau melalui Tokopedia dan Shopee kita di Irabelco Store gitu Om ya. Nah, mungkin itu aja Mbak ya, ditutup aja Mbak ya. Iya, tutup. Silahkan.
Nah mungkin itu aja konten kali ini atau video kali ini dari update stok unit ready. Kita sudah dicek juga untuk ruang penembakannya di atas tadi. Terus sudah update stok juga dari gudang. Kita yang sudah nanyain juga kemarin, Mbak Maya kemana aja? Nah di sini ya Mbak Maya di lantai 1 gitu ya buat semuanya. Nah pokoknya intinya sehat-sehat selalu buat sahabat Ira Belko, buat Mbak Maya juga ya, buat semuanya. Nah itu saja. Nanti next konten kita apa lagi? Boleh silakan nanti di kolom komentar aja gitu Om ya. Nanti insya Allah kita direalisasi ikan gitu. Nah jangan lupa juga buat sahabat Ira Belko buat like, comment, subscribe, and share. Karena ada buat pejuang share, ada giveaway tak terduga gitu Om ya. Giveaway-nya berapa bulan sekali? Sebulan sekali Mbak ya. Sebulan sekali gitu. Untuk giveaway-nya kemarin sudah dapat juga dari Om. Siapa tuh? Om Denden ya? Om Erwin Purba dan Om Denden gitu Om ya, sudah dapat juga. Nah, mungkin itu saja, kita closing aja. Saya Sahrul dan Maya Pradita. Maya Pradita, saya ucapkan salam satu laras pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.